Mampulu-pulu warga Majalaya Kabupaten Bandung secara paksa mapak salah sahiji. Pemirsa, informasi nuka hijinya eta mang rebu-rebu buruh anu kabengket dina sajumlahing serikat pekerja ngalakonan blokade jalan nasional anu nepengkeun Kota Bandung jeung Garut. Eta aksi anu dilakonan ku kaum buruh teh dilakonan satu tas Undang-Undang Cipta Kerja disahkeun ku DPR RI poe Senin tanggal 5 Juli 2020. Rancangna eta buruh teh bakal ngalakonan aksi di Kota Bandung tapi dihalang ku pihak polisi tepi ka pamungtusanana bubar buruh. Mangrebu-rebu buruh anu kabeungkeut dina sajumlahing serikat pekerja ngalakonan aksi protes ngaliwatan ketak lalempang babarengan atawa long march ti leuweuk ranca ekek tepi ka Cileunyi. Eta aksi protes mangrebu-rebu buruh teh mucunghul balukar disahkeunana Undang-Undang Cipta Kerja ku DPR RI poe Senin mangkukna. Nalika anjog ka bunderan Cileunyi, eta kaum buruh teh kungsi nyorang padung dengan jeung petugas pangamanan. Di Cileunyi, petugas polisi ngadongsok para buruh sangkan teu nuluykeun aksina ka Kota Bandung. Kita hari terkait bahwa kita bagaimana rezim hari ini Jokowi Ma'ruf Amin tidak membatalkan RUU Undang-Undang Omnibus Law. Oh, jadi mengharapkan Jokowi membatalkan Undang-Undang RUU itu, iya, ya? Iya, karena bahwa Omnibus Law itu bagi buruh khususnya itu bisa membuat sengsara bagi buruh. Karena isi Omnibus Law Cipta Kerja ini buat buruh banyak hak normatif yang dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law. Kita kan menghargai mereka juga menyampaikan aspirasi. Namun karena kondisi sedang corona, kita harus lebih berhati-hati. Mereka sudah kami beri kesempatan untuk sampai ke sini. Tadinya mereka mau memaksa masuk. Bisa masuk, tapi kita tidak izinkan, memang tidak boleh. Dan setelah kita bekerja sama, akhirnya mereka kembali ke sana. Karena di Pura itu ada kegiatan deklarasi. Silakan di sana lebih aman. Kemudian personil yang kita libatkan sekitar 400-an dibantu oleh rekan-rekan Brimob juga. Satu tas nyorang padung dengan pemustunganana para demonstran mulang deui ka kantor sekretariat buruh pikeun nyorang deklarasi panolakna kana Undang-Undang Cipta Kerja. Balukar eta aksi teh patali marga nu ngalalar ti Garut muruk ka Kota Bandung macet tepi ka 6 kilo. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.